Halo teman-teman, Hai. Mas, Bapak, Ibu. Perkenalkan, pertama-tama aku Feby Lomena dari Delta FM. Dan Halo, selamat Feby. ya, kantor kalian ini udah masuk ke dalam 10 besar Delta Kantor versus Kantor. Yeay. Tapi sebelumnya aku belum tahu nih Evermos itu apa sih? Kantor apa sih? Bergerak di bidang apa? Mungkin Mbak Herlina bisa kenalin dulu kantornya. Abis itu perkenalkan nama-nama membernya ya yang ikutan Delta Kantor versus Kantor ini. Boleh. Jadi Evermos itu kita social commerce, Mbak. Mbak Peggy, kita tuh social commerce yang punya visi-visinya itu untuk pemberdayaan umat. Jadi di sini maksudnya pemberdayaan umat itu pemberdayaan UMKM sama reseller gitu. Jadi kita bikin platform untuk si UMKM jualan dan nanti dibantu jualin sama reseller. Jadi supaya si resellernya itu dapat tambahan pendapatan dari jualan sama barang-barang yang UMKM kayak gitu. Oke, boleh dong perkenalin nih yang ada siapa aja sekarang ini di Evermos yang ikutan Delta Kantor versus Kantor? Boleh. Itu sebenarnya timku ada sekitar 10 sih, Mbak, cuma ada yang nggak bisa join gitu. Yang pakai kupluk itu namanya Mas Pri. Halo Mas Pri. Lanjut ada dari divisi trainer juga namanya Dara. Dara. Halo Dara ya. Dara saya Dara. Halo. Halo. Salam kenal Kak Feby. Seru banget ya bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Feby. Terima kasih. Kembali lagi ke Delta FM. Ini kayaknya mau jadi penyiar semua deh, gue kalah deh. Oh di iya dong, harus. Pastinya Mbak Feby kembali lagi bersama Mbak Feby Lomena di Delta FM sore. Jangan lupa kalau misal mau request langsung aja ya, kirim-kirim aja. Please. Ini juga ada yang pakai kacamata, pakai kerudung namanya Mbak Ayu. Halo, suaranya dong Mbak Ayu. Teteh Ayu, ayo dong suaranya Teh. Halo, aku Ayu. Hai. Ada dari komersial ada Rizal. Hai Mbak Feby. Agatha Putra. Hai. Oke, terus juga ada Pak Riki. Halo. Saya dari keamanan Evermos. Terus ada di situ ada Ade. Halo. Hai, baru muncul mukanya. Ya, aku harus pakai masker karena aku sedang di rumah sakit sambil nungguin ibuku operasi. Doakan ya, semoga lancar. Semoga lancar. Terima kasih doanya. Ini ada yang baru join namanya Fajar. Dia di divisi HRJ juga di IT. Oke. Okay. Kalian keseruan apa sih yang pernah kalian lakukan mungkin di kantor? Oh, ada dong. Banyak apa tuh? Banget Mbak. Salah satunya kemarin pas memperingati 17 Agustus. Kita ada lomba kostum. Seru banget. Lomba mendekor ruang kantor. Wow. Yeah. Oke, sekarang saatnya ada games ya. Game. Belum yang lihat satu ada games. Jadi games ini adalah siapa yang paling. Jadi nanti gue bakalan kasih 5 pertanyaan. Okay. Siapa yang paling bla 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 bla. Nah, bahkan gue hitung 1, 2, 3. Abis itu kalian semua harus ngejawab. Kalau kalian jawabnya yang sama semua, berarti kalian kompak. Kalau kalian jawabnya ada yang beda-beda, aduh sayang sekali. Kayaknya kalian belum kompak deh. Ya, oke. Wah, gimana dong ini kompak gak kompaknya? Sudah siap? Pertanyaan pertama, siapa yang paling on time kalau masuk ke kantor? Jawab Bayu. Ya tangan saya udah gini nih, Bayu dong. Pertanyaan kedua ya, siapa yang jajan mulu di kantor? Rijal. Sama Mbak Opi, jajan mulu. Rijal lah ini mah. Anak komersial jajan mulu. Selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga. Siapa yang bawaannya paling banyak kalau ke kantor? Ya? Mbak Erlina yang paling banyak. Paling banyak Mbak, kayaknya itu pertanyaannya salah deh Mbak. Mbak boleh dilihat aja sekarang yang paling Erlin. Banyak banget dia peralatannya di kantor. Sekarang pertanyaan keempat ya. Siapakah yang paling telat masuk kantor?
darah. Aksesinya terlihat darah. Mungkin Bu Ayu yang harus jawab ini. Pertanyaan terakhir, siapa yang sering tidur kalau di kantor? Pariki. Tuh yang pakai headset juga benar tuh. Tuh yang pakai headsetnya aneh tuh. Tiki Pariki. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Keren. Kita kompak. Keren. Yel-yelnya. Oke, silakan. Oke, hai teman-teman semua. Di sini ada Ermos dari Dari Pakai. Jangan lupa untuk terus dukung kita di linknya Delta FM ya. Oke, sekarang berarti yel-yel ya. Darah siap-siap. Dua, siap. Tiga. Evermos di dadaku. Evermos kemanaanku. Ku yakin kami ini pasti menang. Evermos, every day. Teman-teman atas keseruannya hari ini di Delta Kantor versus Kantor. Bener-bener ya, kalian emang seru-seru abis. Jadi pantesan deh kalian masuk ke 10 besar Delta Kantor versus Kantor ya. Jadi yeay, biar Delta bisa keren. Jadi seperti Delta itu dia freelance everyday. Tuh, jadi itu dia Sobat Delta ya, keseruan dari Evermos. Bye-bye dulu dong. Bye.